Tamil Atok, Beta Indonesia, Beta NTT, Beta Kupang, Beta Oepura, Beta Hamba Tuhan Yesus Kristus. Melalui video ini Beta mau mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Dan di momen yang berbahagia ini, penuh sukacita ini, bersama seluruh bangsa Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Sanger Talaut, Pulau Mianas sampai Rotendao, kita terus bersatu, saling menghormati, saling mengisi satu dengan yang lain, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dan ingat, selalu andalkan Tuhan, sebab bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus memberkati. Para sahabat baik, selamat datang kembali di Omboban Channel, di acara Omboban Bertato, bercerita realita dan tokoh. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, jayalah selalu negeriku, salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dalam episode kali ini kita akan berbagi cerita tentang fakta-fakta menarik usai proklamasi 17 Agustus 1945, sebuah fakta sejarah yang jarang diulas oleh sejarah kita hari ini. Sumber dari majalah Historia, ditulis oleh Hendy Johari. Di buku Otobiografi Soekarno, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, dan Otobiografi Muhammad Hatta, Memoir, soal ini memang tak diceritakan. Kisah ini muncul justru dalam bukunya Sudiro, ex pembantu urusan umumnya Soekarno, berjudul Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945. Dituturkan oleh Sudiro, setelah upacara pembacaan proklamasi selesai, Bung Karno dan Bung Hatta bergegas masuk di dalam kamar. Namun baru saja mereka memasuki kamar, tiba-tiba dari arah gambir terdengar suara derap barisan dan nyanyian sekelompok pasukan. Beberapa saat kemudian datanglah sekitar 100 anggota barisan pelopor dari penjaringan pimpinan S. Berata. Mereka rupanya sangat kecewa karena terlambat datang, kenang Sudiro. Di halaman rumah Bung Karno, Berata kemudian menghentikan barisan. Dengan kondisi basah kuyup bermandikan keringat, ia lantas berteriak lantang meminta Bung Karno untuk membacakan proklamasi sekali lagi. Alasannya, mereka datang jauh-jauh berjalan kaki, memang berniat hanya ingin mendengarkan proklamasi dibacakan. Mendengar alasan Berata, Bung Karno dan Bung Hatta kemudian keluar dari kamar. Rupanya mereka berdua tak sampai hati membiarkan anak-anak muda yang dengan semangat tinggi ingin menyaksikan dan mendengarkan proklamasi kemerdekaan bangsanya. Kendati dalam keadaan sedikit demam, Bung Karno berbicara di depan mikrofon dengan suara nada, suara lunak, namun mengandung ketegasan. Dia menyatakan bahwa pembacaan proklamasi tidak bisa diulang, karena proklamasi hanya diucapkan satu kali saja, tetapi akan berlaku untuk selama-lamanya, kata Bung Karno. Berata tidak puas hanya mendengarkan penjelasan Bung Karno. Dia lantas meminta Bung Hatta untuk memberikan amanat singkat. Permintaan itu diluluskan oleh Bung Hatta. Bukti otentik dari kejadian itu terekam dalam 2 lembar foto hasil jepretan Mendur Bersaudara dari IPOS yang saat ini menjadi koleksi sebuah museum di Belanda. Fakta sejarah kedua terjadi manakala upacara proklamasi sama sekali telah selesai dan Bung Karno sudah akan istirahat di kamarnya.
Sementara Bung Hatta sudah pulang ke rumahnya di Jalan Mia Kodori, sekarang Jalan Diponegoro. Dalam autobiografinya, Bung Karno mengisahkan saat dirinya duduk di atas kursi dengan kepala pada kedua belah tangannya, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar diketuk. Ketika dibuka ternyata itu adalah Sudiro. Dia melaporkan ada 5 opsir Jepang telah menyerondong masuk kamar tengah. Mereka meminta untuk bicara denganku, kenang Bung Karno. Dalam bukunya Sudiro masih ingat, Bung Karno lantas mengganti piyama dengan pakaian yang sebelumnya dipakai untuk membacakan proklamasi. Begitu melihat Soekarno datang, salah seorang dari orang-orang Kenpitai atau polisi militer Jepang setengah berteriak berkata, "Kami diutus oleh Gunseikan Kakak untuk melarang Soekarno Kakak mengucapkan proklamasi." "Proklamasi sudah saya ucapkan," jawab Soekarno dalam nada tenang. "Sudahkah?" "Ya, sudah," jawab kembali Soekarno. Bung Karno masih ingat wajah pemimpin utusan itu nampak marah. Tanpa disadarinya, tangan orang Jepang itu naik ke pinggang dan dia akan melangkah hendak mengancam Bung Karno. Namun aksi itu tidak terjadi, manakala Komandan Kenpitai itu melihat sekeliling. Ratusan anggota barisan pelopor nampak sudah memegang senjata tajamnya masing-masing, seolah siap menerkam mereka. Tanpa permisi, mereka kemudian meninggalkan pegangsaan timur. Usai orang-orang Jepang itu pergi, Soekarno lantas mengeluarkan seruan untuk membentuk barisan berani mati. Itu harus dilakukan mengingat proklamasi kemerdekaan harus dipertahankan sekuat-kuatnya. Jika perlu, dengan menggunakan kekerasan dan senjata. Seruan itu langsung disambut baik. Orang-orang Indonesia kemudian banyak yang mendaftarkan diri untuk masuk dalam barisan sukarelawan tersebut. Fakta sejarah yang ketiga, plat naskah proklamasi yang telah dibacakan dan disetujui oleh semua yang hadir di rumah Laksamana Maeda akhirnya diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Namun, masalah muncul, di rumah itu hanya ada mesin tik berhuruf kanji. Sayuti kesulitan karena tidak ada huruf Latin di sana. Menurut penuturan Satsuki Mishima, ajudan Laksamana Maeda yang diwawancarai tim Museum Perumusan Naskah Proklamasi, untuk mengantisipasi hal tersebut, dia kemudian pergi dengan mengendarai mobil jeep menuju kantor perwakilan militer Angkatan Laut Jerman atau Kriegsmarine. Sekarang, gedung Armada Barat di bilangan Pasar Senen untuk meminjam mesin tik berhuruf Latin. Dengan mesin tik Korveten Kapitan Dr. Hermann Kendeler itu, Sayuti akhirnya dapat menjalankan tugasnya menyalin rancangan teks proklamasi. Fakta menarik keempat adalah, setelah selesai merumuskan klat naskah proklamasi, Soekarno, Hatta, dan Subarjo pergi ke ruangan tengah untuk menemui semua orang yang sedari tadi menunggu mereka. Tepat di samping piano yang letaknya dekat dengan tangga dan dapur, yang kini menjadi ruang pengetikan naskah, ketiganya berdiri membacakan hasil buah pikir mereka. Meski dibumbui sejumlah perdebatan, plat naskah proklamasi itu akhirnya disetujui. Sebagai bukti pengesahannya, Soekarno dan Hatta diminta untuk membubuhkan tanda tangan mereka. Tanpa beranjak dari tempatnya dan dalam posisi berdiri, Soekarno dan Hatta memanfaatkan piano di samping mereka sebagai alas. Fakta sejarah yang kelima adalah, dalam biografinya, butir-butir padi BM Dia, tokoh sejarah yang menghayati zaman, karya Dasman Jamaluddin, BM Dia pernah menceritakan pengalamannya hadir
saat penyusunan naskah proklamasi pada 16 Agustus 1945. Saat Sayuti Melik diminta untuk mengetik plat proklamasi tulisan tangan Soekarno, dia ikut menemaninya. Setelah selesai, naskah tulisan tangan Soekarno itu diremas dan dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti. Kebetulan PM dia melihatnya. Dia lalu menyimpan teks asli tersebut. Namun sumber lain menyebut kalau naskah itu tidak dibuang Sayuti, melainkan hanya disimpan di meja saja. Kemudian saat BM dia akan kembali ke kediamannya, dia mengambil naskah itu. Saya tidak menyangka bahwa kertas tersebut menjadi dokumen penting di kemudian hari, kata BM dia. Demikianlah para sahabat baik, 5 fakta sejarah saat selesai detik-detik proklamasi. Kiranya bermanfaat dan kiranya bisa menambah rasa nasionalisme kita. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, saya Titus Jami dari Kupang NTT, teriring salam damai, cinta dan merdeka.